Kata Allah SWT, wa min syarri hasidin idha hasad. Okay, huruf yang macam dzal, huruf yang macam dzal ni huruf zai. Ha, beza dia dengan zai, sama zai tadi kita tutup gigi kita ni, za. So kita boleh dengar macam that buzzing sound, kita boleh dengar suat bunyi macam bunyi lebah tu. Zzz, itu zai. Itu zai. Zai ni macam ra, ada titik kat atas kan. Itu zai. Dzal ni macam dal. Ha, dzal ni sebenarnya bunyi buzzing sound tu tak ada. Ha, dia tak boleh za. Kalau kau buat juga dia macam susah. Dia akan tersangkut. Dia macam gitu. Za. Ha, okay. Tetapi kita kena ingat dalam tajwid ni macam mana pun okay, kita buat, kita dah belajar. Dia tak boleh terlampau sangat tau bila buat. Dia tak boleh macam nafas. Tha, dia tak payah nak keluar tha gitu. Orang pun terkejut tengok. Zal pun sama. Sungguh-sungguh betul eh. Sungguh-sungguh sangat tak boleh juga. Hasidin idza hasad, tak payah. Dia sikit je. As long tak ada bunyi z dah cukup. Idza hasad. Ya, saya baca kan. Ah, tak ada bunyi zai dah cukup. Wa min syarri hasidin idza hasad, idza dha dha dah cukup dah. Sikit. Okay. Jangan z. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.